lagi di Dax Channel. Video kali ini saya akan buat tutorial buat animasi loading ya teman-teman, seperti ini ya contohnya. Nah, kira-kira animasinya seperti ini. Oke. Tidak perlu berbahasa-basi lagi. Langsung saja kita ke tutorialnya, check it out. Oke, yang pertama itu kita buat lembar kerja baru kita ya. Dari file, new, ini ya teman-teman. Oke, kemudian pilih yang place file, action script, 2.0, yang ini ya teman-teman. Lalu kita tekan OK. Nah, hasilnya seperti ini. 100% ini kita ganti menjadi subframe. Nah, berikutnya kita buat untuk jalur lingkarannya dulu ya. Nah, di layer 1 kita ganti menjadi jalur. Oke. Teman-teman. Nah, kalau sudah berikutnya kita pilih oval tool. Nah, ini klik lama kalau mau oval tool, lalu pilih yang oval tool. Selanjutnya stroke color kita pilih warna merah saja. Kemudian fill color kita pilih yang tanpa warna ini ya, teman-teman. Berikutnya tekan shift agar lingkarannya itu sempurna. Tekan tombol shift di keyboard lalu kita buat jalurnya ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, kalau sudah, kalau kurang ke tengah dia tinggal kita geser kanan kiri atau atas bawah ya teman-teman. Nah, di sini jalur sudah selesai. Berikutnya kita gembok jalurnya ini ya, teman-teman. Ini kita buat layer baru. Namai menjadi bola ya, teman-teman. Bola, bola. Oke. Nah, setelah bola kemudian kita buat fill color ini warna hitam terlebih dahulu, teman-teman. Selanjutnya stroke color pilih tanpa warna ini, teman-teman. Oke. Berikutnya kita pindah ke menu color di samping sini. Kalau nggak ada menu colornya ini, misalnya seperti ini, kita bisa pergi ke window, lalu pilih color ya teman-teman. Kan sini color. Itu color ini ya teman-teman. Nah, lalu pilih yang ini ya teman-teman. Oke, pilih warna yang ini ya, abu-abu ya. Letakkan tanda panah ke warna abu-abu ini. Nah, ini kita zoom dengan menekan Ctrl plus. Ini kita buat jalurnya pakai oval tool ya teman-teman. Oke. Buat untuk bolanya kita pindahkan pakai selection, klik paskan dia lingkarannya yang di tengah itu, paskan di tengah garisnya ini, lingkaran tengah ini ya teman-teman. Oke, coba kurang sini. Kesalahan, klik layar bola. Nah, ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini kita copy terlebih dahulu, klik kanan copy, saya download, klik kanan pilih copy, lalu ini kita insert keyframe ya teman-teman. Klik kanan, pilih insert keyframe. Lalu, kita pastikan yang dari kanan. Paste in place. Nah, lalu kita geser.
ke atas. Nah, garannya tetap di tengah gini ya teman-teman, untuk jalur. Lalu warnanya kita agak turunkan sedikit. Nah, seperti itu. Oke, ini kita naikkan. Lalu ini kita copy lagi. Klik kanan, copy. Lalu kita insert keyframe kembali ya teman-teman. Di frame kedua, layar bola. Pilih insert keyframe. Lalu di kanan paste in place, kemudian geser. Nah, lalu kita turunkan warnanya agak lebih gelap. Oke, berikutnya kita copy dulu, jangan lupa yang ini Ctrl C boleh. Insert keyframe, lalu kita paste kembali sini. Iya, kemudian dulu yang ini warnanya kita agak turunkan lagi. Nah, seperti ini. Lalu copy Ctrl C. Sini kita insert keyframe lagi ya. Lalu klik kanan, paste in place. Ini. Warnanya kita turunkan ya. Semakin lama dia semakin hitam. Oke, berikutnya seperti itu ya teman-teman. Nah, kan setelah ini di frame pertama ini jika di frame pertama di frame beberapa ini 5, 6, 7 frame ke-7 turunkan sedikit, gelapkan. Gambar yang pertama ini kita delete ya teman-teman. Kita delete. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita delete, masuk gambar ke-7, kanan, copy, lalu insert keyframe dulu ya teman-teman. Paste in place. Pindahkan. Oke. Warnanya agak digelapkan sedikit. Oke, gambar yang kedua, kita klik, lalu tekan delete. Kemudian ini kita copy dulu. Lalu insert keyframe. Pastikan. Pindah. Warnanya kita turunkan. Kurang turun teman. Seperti ini. Lalu di gambar ini kita klik, lalu kita delete. Masuk lagi kita ke sini lagi. Kanan, copy. Insert keyframe ya teman-teman, kita paste in place lagi, kita geser, nah, posisi,
tinggi, lalu turunkan arm-nya. Nah, setelah itu ini kita delete, kembali lagi ke sini, kita copy, insert keyframe, kanan, paste in place, lalu kita geser. Kemudian turunkan warna, kita copy, yang ini kita delete teman-teman, add, dan itu seterusnya, set keyframe, paste in place, geser bolanya, warna agak diturunkan sedikit. Copy, yang ini kita delete. Oke, kemudian set keyframe. Caranya lumayan agak apa ya teman-teman. Dan paste in place. Oke, warna kita turunkan lagi. Terakhir ini ya, turunkan lagi, lalu ini kita delete gambarnya. Oke, kira-kira seperti itu. Lalu untuk menjalankannya tekan Ctrl Enter, maka jadinya iya seperti ini ya teman-teman, animasi loadingnya. Oke, jalurnya ini kita coba buang ya teman-teman, kita tong sampah aja. Nah, nice. Oke, kemudian kita buat layer text biar ada tulisan loadingnya. Kita buat text ya. Oke, kita beri text. Di sini ya, tengah. Dan ini warnanya hitam saja ya, teman-teman. Loading. Nah. Oke. Kita jalankan, Ctrl Enter. Nah, maka hasilnya seperti ini. Mudah ya bukan? Oke, kalau begitu cukup sekian tutorial dari The Access Channel membuat animasi loading. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan ikuti terus video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.